Hai Sobat Agro, kembali lagi di channel Fruit Hunter. Kali ini kembali di lahan semangka Queenlet, semangka premium yang akan kita buat eksotis. Ini sudah usia 15 ST dan sudah melakukan 2 kali pemupukan. Pertumbuhannya sudah mulai merata antara yang pertama dengan yang susulan. Nah, di sini ada trik agar pertumbuhannya bisa merata ya antara keduanya, yaitu dengan cara memainkan interval pemupukan. Misalkan yang normal itu kita pupuk 4 hari sekali, maka yang susulan kita berikan 2 hari sekali, sehingga nanti yang susulan akan mengejar yang pertama. Nah, itu ya Sobat Agro, trik untuk meratakan pertumbuhan semua tanaman pada lahan ini. Nah, bisa kita lihat di sini juga sudah satu jengkal di 15 AST ini. Jadi ini yang pertumbuhan di awal ya, sudah 2 kali pemupukan, sedangkan yang susulan itu sudah 3 kali. Kita akan piara cabang-cabang lateralnya ini sehingga nanti buahnya bisa mencapai 4-5 buah dalam satu pohon. Oke Sobat Agro, itu saja tips dan informasi yang bisa saya berikan seputar bagaimana cara meratakan pertumbuhan tanaman semangka. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Agro.